Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Ini game insyaAllah. Jadi begitulah tadi pada pelawanan-pelawanan lalu sebelum ini. Dan Romain dimulakan di persebahagian midfield dan juga bahagian serangan mereka. Karim Mohamed cantik peluang untuk paskan PJ City. Peluang di sana dan itu dia gol. Oh, satu kejutan diberikan oleh paskan PJ City. Pemain nombor 11 dikugat, tidak dikawal. Dia mempunyai ruang yang sangat selesa tadi untuk menjaringkan gol pendahuluan pasukan PJ City FC ketika ini. Tertewas penjaga gol muda pasukan Seri Pahang, Muhammad Zarif Irfan. Ya, satu gerakan yang bijak sebenarnya dimulakan oleh Khairi Muhammad sendiri. Berjaya melakukan tolakan dan Rajis sudah melihat kedatangan Di Kugan di bahagian kawasan penalti. Hanya melakukan tolakan saja dan akhirnya rembatan yang deras dilakukan oleh Di Kugan berjaya menghasilkan gol pertama bagi menewaskan Zarif. Dan kita dapat lihat memang letak. Oh, terkena palang gol. Masih lagi peluang di sana dan bola sudah pun mana-mana pemain Pahang. Azam ke sebelah tepi untuk Bakiuddin. Bakiuddin percubaan tadi. Rafi merantai pergerakan Muslim, tandukan letak di tepi. So, satu percubaan akrobatik baik dari letak, namun ke-5 untuk PJ City dan juga Seri Pahang. Oh.